Pemirsa, kebakaran kabel PLN disertai percikan api dan suara ledakan di Kemayoran, Jakarta Pusat viral. Rangkaian kabel semrawut diduga jadi pemicu korsleting listrik hingga kabel terbakar. Kebakaran kabel udara milik PLN terjadi di Jalan Kalibaru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam video amatir, sempat terjadi beberapa kali percikan api disertai suara ledakan di beberapa titik kabel yang terbakar. Kabel terbakar melintang dan menutup akses jalan di sekitar lokasi. Warga mengaku api pertama kali muncul dari atas tiang listrik dan jatuh hingga menyebabkan kebakaran. Rangkaian kabel yang semrawut diduga memicu terjadinya hubungan arus pendek listrik. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena posisi kabel yang melintang dan khawatir menimbulkan korban. Awalnya korslet terus keluar api dari kecil sampai gede, sampai gitu sekarang. Gak lama sih, kebakar baru tuh jatuh ke bawah putus semua. Pindah-pindah, begitu kita sempat, nanti dia nyala, belum dimatikan, alirannya. Ini akibat apa bang, korsleting listrik? Api baru bisa dijinakkan setelah 8 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.